Selamat malam Kakak Bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, my collection akan jembreng beberapa tas second branded. Yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak Bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak Bunda, selama aku mereview, minta tolongnya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh Kakak Bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Kakak Bunda, hari ini ada 4 tas ya. Mewah-mewah sekali edisinya hari ini Kakak Bunda ya. Yang pertama di sini aku punya dari Dior ya. Ini kalau nggak salah namanya Dior Diorama ya, silver metallic. Ini mewah banget, super mewah yang ini Kakak Bunda, nanti aku akan spill ya. Lalu yang kedua aku punya dari Chanel 19, pencinta Chanel 19. Aduh ini kulitnya bagus Kakak Bunda. Yang ketiga aku punya dari LV Cappuccinos. Ini cakep banget. Dan yang terakhir aku punya dari si Burberry ya Kakak Bunda, ini juga mewah banget. Dia ada gembok-gemboknya di bagian depan ya. Oke, aku langsung spill ya Kakak Bunda untuk yang pertama. Kakak Bunda tolong diperhatikan ukuran ya. Ukuran aku akan spill di awal ya. Yang pertama di sini aku punya dari Chanel. Ini ada Chanel 19 ya. Untuk ukuran dia panjangnya di 27, panjang 27, dia punya tinggi 19. 27 dikali 19 cm. Tuh Kakak Bunda, ini kulitnya bagus banget ya, tuh. Kulitnya kulit asli ya Kakak Bunda, tuh sudah full kulit asli. Lalu dia lengkap dengan tali-tali rantainya, ada yang top handle-nya dia seperti ini dan satu lagi dia modelnya sling. Ya, jadi dia bisa dipakai modelan sling seperti ini ya, tuh. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini ya Kakak Bunda, tapi nggak bisa di-adjust. Kenapa? Karena memang dari sananya nggak ada pengaturan panjang pendeknya Kakak Bunda. Jadi kalau dipakai ya kurang lebih seperti ini dan dia nggak terlalu turun banget sih ya. Masih standar-standar aja Kakak Bunda ya. Oke, aku langsung spill ya untuk bahannya ya. Untuk bahannya dia sudah pasti full kulit asli tuh. Kalau aku cubit ya, aku cubit seperti ini langsung kelihatan ya Kakak Bunda ya. Terus Kakak Bunda perhatikan untuk HW-HW yang ini dia ada pemakaian ya. Untuk hardware dia ada pemakaian ya, di depan, bagian atas ya seperti itu, sama di bagian tali panjangnya juga dia terlihat ada pemakaian ya. Tapi masih bagus aja sih Kakak Bunda seperti itu ya. Warnanya itu dia double warna ya, ada warna gold sama warna hitam. Kenapa dia double warna? Apa? Karena memang Kakak Bunda, aku pun lihat ya, aku cek di webnya, kalau Chanel 19, Chanel Gabriel itu pasti dia dua warna Kakak Bunda untuk si tali rantainya. Sampai kalau nggak salah di Chanel 22 pun dia dua warna Kakak Bunda ya. Jadi memang dia sudah bawaan dari sananya ya, dia double color Kakak Bunda ya. Oke, aku langsung spill untuk kulit. Kulitnya tadi sudah aku kasih tahu ya, kulit asli. Dia juga sudah presisi, nanti aku bantu balsemin lagi Kakak Bunda ya. Ini untuk bagian depannya, bagian samping, bagian belakang, dia lengkap dengan satu ruang. Dia lengkap dengan satu ruang. Untuk perkancingannya ini dia sudah Chanel ya, kancingan ini kertas, nanti aku bersihin ya Kakak Bunda. Ini kayak nempel kertas gitu. Di sini sudah Chanel ya, kancingannya sudah Chanel. Terus bagian dalam dia furing berwarna merah, masih tergolong bersih ya Kakak Bunda. Tapi ini kulitnya lentur banget ya. Oke, ini untuk bagian samping ya, bagian bawah sudut persudutan dia masih tergolong sangat aman ya. Aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam tinggal diputar seperti ini, otomatis akan terbuka. Ya, kita lihat sudut persudutan dia aman, tidak ada yang crack. Kulitnya lihat selembut itu Kakak Bunda ya. Hardware-nya juga kalau bagian dalam masih aman ya. Kita lihat bagian dalam. Bagian dalamnya dia furingnya berwarna marun ya, masih tergolong aman, masih bersih furing-furingannya. Terus di sini dia lengkap dengan satu ruang berjip. Jipernya dia sudah Chanel, jipernya juga dia masih tergolong aman. Bagian dalam masih bersih. Lalu dia plat besi ya. Plat besi Chanel, madenya maden Itali ya. Plat besi Chanel, madenya maden Itali Kakak Bunda. Wow ya, cakep ya. Bagian dalam juga dia masih tergolong bersih ya. Oke, ini jarang ada ya Kakak Bunda yang Chanel 19 tapi dia yang plat besi punya ya. Oke, dia hanya minusnya di pemakaian hardware ya. Kakak Bunda perhatikan ya pemakaian hardware ya. Tapi nanti ini mah Kakak Bunda spa lagi juga cantik kok Kakak Bunda ya. Oke, kulitnya tapi tidak perlu diragukan lagi ya. Madennya maden Itali, kancingannya dia sudah Chanel, dalamnya juga dia masih bersih ya, hanya HW-nya aja.
Kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih the best price ya. Biasanya kalau yang plat besi aku kasih udah jutaan ya. Yang ini made in Italy kakak bunda plat besi. Kalau ada yang mau aku kasih di harga 720 aja. 720, ih lentur kakak bunda ya, plat besi made in Italy ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke lanjut. Kalau bunda, ini di sini aku punya dari si Burberry ya. Ini ada Burberry. Untuk ukurannya dia panjangnya di 30 berapa? 36 ya, panjang 36, tingginya 22 ya. Panjang 36, tingginya 22. Modelnya dia shoulder ya, nggak ada tali panjang ya. Kakak bunda memang dari sananya ya. Sebentar ini, oh ini ada kunci ya, tuh. Oke, okay. Ih cakep banget ini. Tuh, kalau bunda mewah ya, tebel. Kulitnya tebal ya. Kanvasnya juga dia tebal punya tuh. Lalu dia ada gemboknya kakak bunda. Kalau kakak bunda perhatiin tuh, bagian depan dia ada gemboknya. Ih keren banget. Tebal sekali ya kakak bunda, yang ini super mewah nih, cantik ya. Lihat kulit-kulitannya, aduh kakak bunda ini kulit asli loh. Kulit asli, yang ini mainannya tag-nya Burberry made in Italy, ini kuncinya ya. Oke, kalau dipakai dia modelnya model shoulder, cantik ya. Model shoulder seperti ini, warnanya masih celing. Bagian depannya dia berbahan kanvas ya. Bagian depan sama belakang kalau nggak salah dia ada kanvasnya. Oke, tidak bertali panjang ya kakak bunda, karena memang nggak modelnya ada tali panjang. Di bagian kiri kanannya juga dia nggak ada pengait ya, seperti itu. Oke, aku langsung spill ya. Bahannya full kulit asli, aduh cakepnya. Ini masih kelihatan baru banget ya kakak bunda ya. Terus hardwarenya juga pemakaian wajar aja tuh ya, pemakaian wajar aja. Ini dari tadi aku bingung ini apa gitu ya, ternyata ini untuk kuncinya. Ini kan model gembok nih kakak bunda, jadi ini kayak ada apa namanya bolongannya untuk si masukin kuncinya ya. Nanti kalau kakak bunda cari kuncinya, dia ada di mainannya ini ya, kuncinya dia masih lengkap di bagian dalam tuh ya. Oke, okay. Nah bagian depan dia kanvasnya juga dia masih aman ya, signature dari si Burberry kakak bunda. Aduh mewah banget. Untuk bagian top handle semua dia full kulit, ini juga bisa di adjust. Jadi kalau misalnya kakak bunda merasa aku mau lebih pendek lagi, ini masih ada satu bolongan ya, jadi bisa di adjust lagi ya. Hardwarenya masih celing untuk barang second berwarna gold ya. Oke, ini untuk bagian depan, aduh mulus kakak bunda, mulus. Bagian samping kulitannya mantul, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya aman. Wow, kakinya dia ada 4, kakinya semua sudah Burberry, tapi ini ada yang masih kayak kertas-kertasnya gitu loh kakak bunda ya. Oke, okay, fetternya aman ya, fetter aman, tidak ada yang merupak-merupak ya kakak bunda, aman. Jahitan-jahitannya juga dia super rapi ya, super rapi. Oke, okay, aku lanjut ya ke bagian dalam. Nah ini tadi gemboknya ya kakak bunda ya, bagian depan. Bagian dalam dia lengkap dengan satu long berjip. Zipernya aman ya, zipernya aman. Ini cantik banget tuh kakak bunda, zipernya aman ya, zipernya aman. Bagian dalam ini zipernya, ih ini ada tulisannya ya, ada tulisan hurufnya ya W gitu. Terus bagian dalamnya dia sudah ada pertek-tekannya ya, sudah ada pertek-tekannya. Di sini sudah ada tag kulit Burberry ya. Di sini sudah ada satu ruang, dua ruang ya. Atasnya dia kulit satu dua ruang. Di sini sudah ada tag-nya, madenya maden Italy ya kalau bunda tuh. Lengkap dengan tag-nya, madenya maden Italy. Bagian dalamnya masih bersih. Yang ini bahannya bahan kain, tapi ini jujur kakak bunda, kainnya aja tebel banget loh ini tuh. Tebal sekali, sudah ada tag-nya Burberry. Bagian dalam lengkap dengan satu ruang berjip. Zipernya juga dia aman ya, zipernya aman. Di bagian dalamnya juga dia masih bersih ya, bagian dalam masih bersih. Oke, okay, aku hanya menemukan itu aja ya. Sudah ada tag ya, made in Italy. Terus dia si zipernya sudah ada huruf W-nya. Aku nggak tahu itu apa, tapi biasanya kalau ada huruf-huruf tuh jackpot ya kakak bunda, di ada huruf W dan S gitu ya. Tuh, made in Italy Burberry ya. Oke, okay. Aku sebelum kasih tahu harga, aku coba spill. Ih, ini cakep banget loh, kokoh gitu loh ya, kokoh banget kalau bunda. Sebentar, ini kalau nggak salah namanya apa ya, ntar kalau bunda aku cari dulu ya.
Ini tuh namanya adalah Burberry Beige Brown Leather, ada ya kakak bunda, tuh sama persis ya, ciri-cirinya juga sudah sama, tali-tali gemboknya juga sama kakak bunda ya. Harganya di 300 sebentar. Ya, harganya di second ya kakak bunda, harga di 4,9 juta 5 juta untuk second. Kalau baru-barunya mungkin udah berapa ya kakak bunda, itu di sini 100% authentic Burberry, sama persis kakak bunda. Namanya adalah Burberry Brown Leather and High Market Check Coté ya kakak bunda ya. Wow kakak bunda, ini cakep banget, barang second harganya 5 juta, mungkin baru-baru di 15 jutaan ya. Cakep, masih lengkap dengan pergembok-gembokannya ya, tuh gemboknya aja tebal sekali kakak bunda tuh ya. Ini cakep, Burberry made in Italy, tebel, jarang ada kakak bunda. Terus bagian dalam untuk zipper-zippernya dia sudah ada hurufnya, madennya made in Italy kakak bunda. Di sini sudah ada tag Burberry-nya ya. Kalau ada yang mau aku kasih the best price ya kakak bunda, gercep ya. Aduh Burberry semewah ini berapa ya kakak bunda, sudah otentik loh, second di harga 5 juta, ini ada orang jual 5 juta. Aku berapa ya jualnya? 1,1 aja deh ya, 1,1. Tapi aduh kakak bunda sudah otentik, sudah otentik Burberry, orang jual paling murah 5 juta, aku kasih 1,1 aja ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke. Kakak bunda sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa juga untuk di order balsemnya untuk perawatan tas-tas kulitnya ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, harganya di 75.000 aja ya. Selain dia untuk bisa membersihkan, bagus juga untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Dan ini ukuran 50 mili. Kalau misalnya kakak bunda tanya ini bertahan bisa sampai berapa lama, dia bisa awet 3, 4 atau bahkan 5 bulan loh kakak bunda ya, karena pakainya cukup tipis-tipis aja kakak bunda. Kalau ambil dikit aja, yang di sedikit aja, yang penting dia sudah menempel di spons sedikit, itu bisa membersihkan hampir setengah badan ya kakak bunda. Jadi dan ini kan padat ya kakak bunda, nah sebesar ini aku bisa rekomendasikan sampai 5 bulan ya. Jadi kalau misalnya kakak bunda butuh banget balsem untuk pembersih tas-tas kulit kakak bunda yang berada di rumah, langsung aja order chat ke admin ya, mumpung persediaannya masih ada ya. Oke aku lanjut. Kakak bunda yang ke ketiga, aku punya LV ini, LV Cappuccinos ya, LV Cappuccinos untuk ukuran dia panjangnya 35 ya, panjang 35, tinggi 23, panjang 35, tinggi 23 ya. Wow, tapi kalau yang ini karena dia ukuran besar, dia modelnya hanya di tenteng ya, atau mungkin shoulder juga bisa. Dia ukuran besar jadi dia tidak bertali panjang ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu kan ukurannya kalau nggak salah 25 atau 27, ini kan hampir 30-an tadi ya, 35-an kakak bunda tuh. Jadi dia modelnya model shoulder, tidak bertali panjang, bisa di shoulder seperti ini atau misalnya kakak bunda mau di tenteng seperti ini juga cakep. Wow ini tebal sekali loh kakak bunda, kulitannya tebal sekali loh, ini nggak kaleng-kaleng loh ya, tuh tebal banget. Warnanya juga dia cakep, dia warnanya tritone, ada warna maroon, ada warna baby pink, dia mix lagi dengan warna hitam untuk top handlenya. Wow ini cakep banget ya, sekeren itu. Oke, nah kalau si Dovi, Cappuccinos ya, LV Cappuccinos itu dia pasti kayak double gitu loh, di sini dia ada tutupannya, tapi kalau misalnya kakak bunda mau masukin ini ke dalam juga bisa. Nah jadi dia bisa dua look, modelnya seperti ini cantik ya, model seperti ini cantik, atau misalnya kakak bunda mau model seperti ini juga mewah ya. Oke kakak bunda, looknya sudah aku spill di awal ya. Oke kakak bunda kita langsung spill ya. Bahannya aduh, bahannya full kulit asli kakak bunda, aku nggak ngomong ini kulit asli, kakak bunda juga udah bisa perhatiin ya, si pori-porinya kelihatan dengan jelas, begitu bagusnya ya. Oke, nah di bagian tengah ini ada HW-nya ya, yang gambar bunga dari LV, warnanya warna gold ya. Ini untuk bagian depan, aduh masih mulus, peter-peter juga masih cuak kepol kakak bunda ya. Bagian depan, bagian samping ya, dia ada kancing-kancingannya juga sudah LP ya. Oke, untuk bagian belakang masih bersih banget, bagian samping lagi, bagian bawah, sudut kaki-kaki aman ya. Kakinya juga dia sudah Louis Vuitton ya. Top handle tidak perlu diragukan, masih sangat aman ya. Oke, ini untuk bagian depan ya. Bagian dalam, nah tinggal dibuka seperti ini, dia ada logonya LV ya, ini kulit berwarna putih ya, kulit berwarna putih. Sebentar aku keluarkan isian.
komentar ya kakak bunda ya. Oke, aku udah keluarkan untuk isiannya. Nah, kakak bunda nih, kalau misalnya dikeluarkan isiannya ya, dia nggak terlalu berat ya, nggak terlalu berat, tapi yang pastinya ini full kulit asli ya kakak bunda ya. Oke, bagian dalamnya dia lengkap dengan satu ruang, jadi dia ada pengaitnya. Nih ada pengaitnya, pengaitnya juga dia sudah LV ya, berwarna gold. Bahan dalamnya ini dia full kulit asli ya, full kulit asli, berarti ini kulit tunggal kakak bunda. Jadi kalau aku bilang kulit tunggal, mungkin ada beberapa kakak bunda yang belum paham. Kulit tunggal itu berarti bagian luar sama bagian dalamnya itu semua berbahan kulit. Biasanya kan kalau tas tuh bagian luarnya kulit, bagian dalamnya bahan kain gitu kan, atau bahan suede. Kalau ini dia kulit juga, kulit asli juga. Jadi dia luar dalam full kulit asli kakak bunda ya, seperti itu ya. Oke, aku lanjut ya. Masih bersih, warnanya warna putih, lihat bersih banget ya, bersih banget. Nah begini nih kakak bunda, bisa nanti dibersihinnya pakai balsem ya. Stud-studnya juga dia tuh ya lengkap, yang ini studnya juga sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton. Di bagian tengah dia lengkap dengan satu rom berzip, zipernya juga dia sudah Louis Vuitton. Kancingannya aman ya, zipernya aman ya, zipernya juga aman. Terus kakak bunda perhatikan bagian dalamnya dia masih bersih ya, bagian dalamnya dia masih bersih. Lalu di sini dia lengkap dengan satu ruang juga ya, lengkap dengan satu ruang. Bagian dalam sini juga dia lengkap ya kakak bunda tuh. Ada pocket ya, pocket yang berzipper hanya di bagian tengah ya. Masih bersih semua. Oke. Di sini sudah ada tag-nya, tidak perlu khawatir. Louis Vuitton Paris, Made in Made in France ya. Tintanya tinta emas ya kakak bunda, ada center. Ya kakak bunda. Tuh. Louis Vuitton Paris, Madenya Maden France. Ini tulisannya juga rapih banget ya kakak bunda ya, tulisan L-nya bagus. Madenya Maden France, tidak lupa dengan number seri. Yang ini number serinya stem ya, number serinya tuh, number seri stem di bagian dalam tinta emas sama dengan tag matte innya ya. Yang ini juga udah tembus ya kakak bunda tuh ya, sudah serinya cakep banget, tinta emas stem ya kakak bunda ya. Oke, keren banget. Aduh, ini jarang ada loh kakak bunda untuk si LV Cappuccino yang ukurannya besar. Biasanya kan ukurannya tuh yang apa, lumayan yang standar, yang medium ini lebih ke large ya, jadi dia tidak bertali panjang ya. Kalau ada yang mau kakak bunda si Cappuccino semewah ini, aduh keren banget ya kakak bunda. Stud-stud semua sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton ya. Kulit tunggal luar dalam kakak bunda. Terus tadi apa, zipper semua sudah Louis Vuitton ya, masih aman banget. HW pemakaian wajar aja ya. Madenya Maden Fresh, number serinya stem sudah tembus lagi kakak bunda. Nah model kulit begini biar nggak ada lekukan gitu, kakak bunda nanti isi ya, diisi aja, diisi nanti dia kaku sendiri kok. Nah ini tandanya dia memang kulit asli. Terus tadi kancingan-kancingannya, nah nanti dia begini nih kakak bunda tuh ya. Kancingan-kancingannya juga dia tadi sudah LV-LV ya. Kalau ada yang mau kakak bunda aku kasih the best price ya, sudah otentik LV Cappuccino. Yang kecil aja orang rebutan, apalagi model seperti ini kakak bunda jarang ada ya. Ini limited edition kakak bunda. Yang ini aku kasih 1,4 ya, 1,4 made in France, number series stamp sudah tembus, sudah otentik LV kakak bunda, LV Cappuccino ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Nah, yang terakhir, aku punya Dior Diorama, kakak bunda, ukuran dia panjang 21, tingginya 15 ya, panjang 21, tingginya 15. Oke, wow, warnanya warna silver, ini cakep banget, aku lihat dulu, aman ya, aman, tali-tali aman, ih cakep banget, ini mah dipakai artis-artis kakak bunda, tuh. Ya, pakai artis-artis Dior Diorama. Dia lengkap dengan tali rantai mix dengan kulit, semua full silver kakak bunda ya, cakep banget. Kalau kakak bunda mau disling bisa, tinggal ditarik ya, tinggal ditarik, dia looknya seperti ini. Aduh ini mewah banget tuh. Nanti aku sepil kakak bunda talinya, tali rantainya ini nih, dia ulir-ulirannya udah cede-cede ya. Nah ini untuk cara looknya ya, kalau dipakai santai seperti ini. Oke, jadi dia dua look, bisa di shoulder, bisa di sling ya. Oke kakak bunda ya,
Tuh, bahannya ini kulit loh. Ini gini-gini dia kulit, cuman memang dia di kayak diwarnainnya warna silver. Jadi dia kulit tapi warna-warna silver metalik namanya, Kakak Bunda. HW-nya biar dia senada, HW-nya warna silver juga, warna silver ya Kakak Bunda. Dan HW-nya segini masih cakep banget. Lihat atasnya juga aman. Nih Kakak Bunda, tadi aku bilang untuk si talinya lucu, dia kayak ada ulir-uliran kan. Terus Kakak Bunda kalau perhatikan satu demi satu, satu per satu, itu tuh udah ada embosannya. Nih, ada satu CD. Ya, terus ini tadi ketemu lagi CD. Jadi setiap uliran-ulirannya ini Kakak Bunda tuh, ya uliran-ulirannya ini nih, dia sudah CD 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 CD. Dia full banget Kakak Bunda rantainya. Dan tergolong masih aman, tali panjangnya juga dia mix dengan kulit, bisa di-adjust panjang pendeknya ya, seperti itu Kakak Bunda. Wih, mewah banget. Ih, keren. Ini diorama, aduh jarang ada ya. Oke, ini tuh bagian depan, sudut persudutan dia masih aman, HW-HW semua masih celing, bagian samping masih kokoh ya, kokoh sekali, tidak ada yang crack, lipatannya aman, bagian belakangnya masih cakep, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman ya, semewah itu. Oke, lanjut ya. Oke, bagian atas ininya masih kenceng, kenceng sekali Kakak Bunda ya. Oke, HW-HW-nya semua sudah CD-CD berwarna silver, bisa di adjust ya. Bagian luar excellent condition. Aku lanjut ke bagian dalam, tinggal dipencet ya, ini dipencet begini. Nah, dia otomatis akan terbuka Kakak Bunda. Nah, kalau bagian luarnya kan dia motif ya Kakak Bunda, bermotif. Kalau bagian dalamnya, wih ya, dia nggak bermotif, dia polosan, jadi kayak bisa ngaca. Kalau Kakak Bunda lupa bawa kaca gitu ya, butuh touch up gitu, Kakak Bunda langsung ngaca di tas bisa. Nah, ya. Bisa ngaca kita Kakak Bunda di situ. Ya kan? Cantik loh Kakak Bunda, dan ini masih aman. Lihat jahitannya, sudut-sudutnya aja masih aman ya. Super celing to the celong. Oke. Okay? Sudut-sudut semuanya juga masih cakep. Di sini dia sudah ada tag-nya Christian Dior Paris ya, sudah ada tag Christian Dior Paris. Zipper. Zippernya aman ya, zippernya tarikan zipper sudah silver juga. Bagian dalam yang ini kain ya. Bagian dalam kain. Wah. Jackpot lagi nih Kakak Bunda, Christian Dior sudah ada kartu-kartuannya, jackpot lagi nih ya, jackpot lagi. Warnanya sama ya, dia tidak berzipper, bagian dalam dia berbahan kain ya. Oke, di sini sudah lengkap dengan satu ruang. Sebentar, cek dulu. Wow, jackpot kedua, tapak zipper sudah Dior ya, tapi aku nggak bisa giniin, tapi Kakak Bunda raba aja di bagian bawahnya. Yang ini sudah Dior ya, tapak zipper sudah Dior, lalu dia lengkap dengan number seri. Number serinya dia kulit ya, ada itu center. Nih Kakak Bunda tuh, number seri kulit ya, number seri kulit. Yang ini serinya seri BO. Ah. Ya, seri BO tengahnya, aduh udah tembus. Sudah tembus seri BO Kakak Bunda, masih bersih sampai bagian dalam. Tapak zipernya dia sudah Dior, number serinya seri BO. Wow. Nah, di sininya juga Kakak Bunda lihat, udah Dior ya. Di sininya udah Dior. Oke, okay. Dapat lagi jackpotnya, ada kartu-kartuannya. Tuh. Ya, aku masukin di dalam ya. Oke, kita cek dulu sebelum aku kasih tahu harga. Ini masih mulus banget ya, si diorama ini masih mulus banget Kakak Bunda. Cek dulu. Nih. Namanya itu adalah Christian Dior. Kakak Bunda, Christian Dior Metallic Circle Silver Perforate Leather Diorama Flapback. Yang ini yang di web ya Kakak Bunda, ini punya aku. Nggak ada bedanya, sama percis Kakak Bunda ya. Oke, kita coba cek dulu harganya, tadi kalau nggak salah di 3.300 ya. Ntar aku coba cek lagi ya. Soalnya ini agak, ntar Kakak Bunda, biar kita sama-sama enak, aku spillkan ininya. Tuh Kakak Bunda, ada yang jual di 40.400 ya. Mewah banget. Nih. Ya, Christian Dior Silver Diorama Shoulder Bag. Ya, ini juga ada lagi. Oh, ini kayaknya lebih. Nih Kakak Bunda ya. Tuh. Kai, di dalamnya ya, ini HW-nya, tuh. Sama ya, di sininya dia sudah ada tulisan Dior. Ya, ini juga tadi udah ada tulisan Dior. Sama. Terus bentar, bagian belakang nih,
bagian belakangnya silang. Ya, ini juga bagian belakangnya silang di tengah. Oke, bagian samping. Nah, bagian sampingnya sama, kokoh. Ya, bagian sampingnya kokoh. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, kalau bunda dia agak ini apa internetnya sama ya, tuh dalamnya sama Christian Dior Paris ya, Christian Dior Paris ada zipper, ada zipper pastinya ya. Oke, lalu tuh dalamnya juga dia bersih, yang ini ada tadi lengkap lagi dengan number serinya. Harganya tadi ya 42 juta kakak bunda, 42 juta ya. Oh tuh 42 juta kakak bunda ya. Ini semua sudah sama ciri-cirinya, Christian Dior, diorama, silver, metallic. Gak pernah ada, aku jarang nemu kakak bunda ya. Harga 42 juta, mungkin second dijual orang 20 jutaan ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, aku kasih the best price ya. Cepet ya kakak bunda, gercep, ini jarang ada ya. Paling minusnya kotor-kotor manja lah ya, aku bantu bersih-bersihin. Tapi semua masih aman, HW-nya juga masih aman, tag-nya lengkap. Tapak zipper sudah Dior ya kakak bunda, tag-nya lengkap Christian Dior Paris. Tapak zipper sudah Dior, lengkap lagi dengan number seri ya. Kakak bunda tadi lihat ada number serinya ya. Secantik ini kakak bunda, aduh berapa aku kasih ya. Kalau ada yang mau si diorama, aku kasih di 1,4 ya, 1,4 aja kakak bunda semewah ini. Aduh gercep kakak bunda, ini barang langka, barang langka, barang legit. Harga second aja udah 42 jutaan ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak chat ke admin. Oke. Kakak bunda sebelum aku akhiri, jangan lupa ya untuk di order balsam untuk perawatan tasas kulit, harganya di 75.000 ya. Kakak bunda langsung gercep aja ya. Oke, terima kasih banyak semua kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tasnya, yang mau balsamnya, langsung gercep screenshot ya. Kakak bunda tangkap layar ya. Lalu kakak bunda chat ke WhatsApp admin di 0857-1123-6743 ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Dadah.